Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang nikmat ini kalau dihitung-hitung secara matematik tidak ada nilainya lah gitu ya. Artinya nilainya luar biasa. Jadi nikmat yang diberikan, ya nikmat sehat, ya nikmat iman yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kami selaku orang tua yang sudah mempercayakan memang proses ini melalui Patih Education, ya kami berterima kasih ya. Jadi dengan adanya fasilitasi dari Patih Education ini, impian dari Adi Raja Ketianto untuk bisa kuliah di Turki bisa terwujud lah gitu ya. Ya, melalui bantuan yang selama ini dilakukan ya. Ya, terus terang komunikasi yang selama ini sudah dijalin sudah cukup baik ya. Jadi artinya dari mulai proses pencarian, observasi sampai kepada pendaftaran dan sebagainya, kita sudah difasilitasi dengan baik dan informasi yang diberikan juga cukup lengkap. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini bisa lebih lanjut nanti dilakukan untuk masa-masa yang akan datang gitu ya. Dan alhamdulillah juga ya, artinya dengan proses ini ya kita juga kalau kita lihat dari waktu mulai pendaftaran sampai kepada diterima itu tidak terlalu lama ya kalau dilihat dari waktu. Jadi memang karena informasinya cukup akurat sehingga kita bisa memperkirakan waktu-waktu yang memang direncanakan dengan baik gitu ya. Nah, jadi kami selaku orang tua ya kami mendoakan supaya Adi ini memang bisa wujudkan cita-citanya ya, menjadi ilmunya yang berkah gitu ya. Semoga dia juga nanti di sana nanti bisa sehat walafiat ya. Kemudian tetap istiqomah ya. Jadi jangan lupa ya, memang sholat lima waktu itu benar-benar jangan ditinggalkan gitu ya. Ini pesan kami kepada anak kami gitu ya. Terus kemudian juga ya itu pola hidup ya lebih baik lagi, karena dia kan sendiri di sana ya. Ya artinya sendiri di sana kan berarti kalau kemarin kan ada orang tua yang mendampingi, nah sekarang dia harus mencoba mandiri. Nah, jadi kepercayaan ini kami berikan kepada anak kami yang mudah-mudahan anak kami ini bisa menjalani ini semua dengan baik. Nah, itu saja yang barangkali kita bisa sampaikan. Jadi kami selaku orang tua sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Patih Education. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini di masa-masa datang tetap sukses ya untuk Patih Education. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.